Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Basel Lover dimanapun Anda berada. Dapat kami informasikan bahwa siang hari ini, tepat hari Sabtu tanggal 19 April 2020. Dan ya pastinya pada kesempatan siang hari ini saya tepat berada di Pasar Margasari yang baru, di mana pada kesempatan siang hari ini sedang berlangsung acara pembagian sembako yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Tegal. Dan untuk mengetahui seperti apa, liputannya berikut bersama channel Siprahan Pas Follower. Dari Margasari dikabarkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melalui tim NU Peduli COVID-19 membagikan 4.000 paket sembako secara serentak di wilayah Kabupaten Tegal. Dan untuk pembagiannya itu sendiri dilakukan oleh tim NU Peduli yang terdiri dari LPPI NU, Lesisnu, dan Gerakan Pemuda Ansor. Ketua PCNU Kabupaten Tegal Haji Ahmad Wasari juga mengatakan ribuan paket sembako dibagikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tegal yang saat ini terdampak perekonomian akibat wabah COVID-19. Dan disampaikan juga untuk pembagian paket sembako menyasar mulai dari ke sejumlah pasar di Kabupaten Tegal, antara lain di Pasar Pepetan Dukuturi, Pasar Pesayangan Talang, Pasar Banjaran Adiwarna, serta Pasar Trayaman Selawi, Komplek Pertokan Selawi, Pasar Lebak Siu, dan Pasar Balapulang, serta Pasar Margasari. Ya, selamat siang, Pak. Siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Sedi. Sedi, gimana, Pak? Tadi udah dapat sembako dari PCNU, Pak. Bapak Tegal, Pak. Ya, Pak. Udah. Gimana, Pak, perasaannya, Pak? Ya, senang, Pak. Ya, sudah senang. Tadi itu sembakonya untuk apa, Pak, ini, Pak? Buat keluarga, Pak? Iya. Untuk keluarga, Pak. Harapannya, Pak, untuk pembagian ini berlangsung atau gimana, Pak? Kalau bisa, kalau bisa ya berlangsung. Cuman untuk pembagiannya gimana, Pak, tadi? Jadi kurang apa ya? Kurang efisien, kurang iya, koordinasi iya. Ya, Pak ya. Iya. Kurang teratur lah. Jadi ini masih belum ada yang dapat ya? Belum, masih banyak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, kembali. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa ini, Pak? Dengan Pak Puri. Iya. Tadi udah dapat sembako, Pak? Iya, udah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini nanti sembakonya untuk apa ini, Pak? Ya, untuk makan istri dan anak. Oh, ya Allah. Gimana dengan adanya paket sembako gratis, Pak? Ya, alhamdulillah, lumayan. Terus kedepannya gimana harapannya untuk pembagian sembako ini, Pak, di saat COVID-19 ini sedang merebak di wilayah Margasari, Pak? Oh, ya kalau sebenarnya sih kalau nggak ada COVID itu nggak jadi masalah. Pengennya bebas dari COVID. Daripada pembagian sembako, pengeluarannya itu apa, penghasilannya kurang. Oh, gitu ya, Pak? Ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih atas informasinya. Oke. Ketua PCGP Ansor Kabupaten Tegal Nurfanani kepada NU Online juga menuturkan untuk pembagian paket sembako untuk warga terdampak pandemi COVID-19 juga dilakukan serentak di seluruh desa kecamatan sekabupaten Tegal. Ya, demikian sahabat Pasmolover informasi untuk siang hari ini bersama channel Sipren Pasmolover untuk pembagian sembako dari PCNU Kabupaten Tegal. Dan saya informasikan kembali untuk sahabat Pasmolover yang belum berlangganan channel Sipren Pasmolover, silakan subscribe channel Sipren Pasmolover dan jangan lupa klik tanda loncengnya untuk mengetahui informasi terupdate dari channel Sipren Pasmolover. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.